لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Jadwal kepulangan jamaah haji kelompok terbang 4 embarkasi Balikpapan tertunda hingga 18 jam. Sebanyak 299 jamaah haji yang telah digerakkan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, ini pun akhirnya dievakuasi ke hotel transit dekat bandara. Kepala Daerah Kerja Bandara Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi, Haryanto, menjelaskan, sedianya jamaah haji kloter BPN04 ini akan diterbangkan ke tanah air pada hari ini, Selasa 11 Juli 2023, pukul 11 waktu Arab Saudi. Namun tertunda hingga Rabu esok hari, pukul 01.25 menit waktu Arab Saudi. Dan akibatnya, pihak maskapai pun harus memberikan kompensasi pelayanan akomodasi dan konsumsi kepada para jamaah karena delay penerbangan terjadi di atas 6 jam. Ratusan jamaah tersebut dievakuasi ke dua hotel transit yang berbeda, yaitu 208 jamaah di Hotel Al-Azhar dan 91 jamaah di Hotel Rose Jeddah. Ya, pada hari ini Selasa tanggal 11 Juli 2023 terjadi delay kloter BPN 4 yang rencananya akan take off berangkat dari Bandara Jeddah pada pukul 11.00 menjadi rencana nanti diberangkatkan pada pukul 01.25. Kurang lebih itu 15 jam sekian ya. Dan alhamdulillah dari pihak maskapai penerbangan khususnya dari Garuda telah memberikan tempat transit, penginapan dan konsumsi untuk makan siang dan makan malam. Ini adalah kejadian yang pertama, semoga nanti tidak ke belakang ya, yang berdampak. Tentunya nanti akan kita selalu koordinasi dengan pihak-pihak lain, khususnya nanti di bagian Yanpul yang ada di Mekah, supaya selalu koordinasi ketika ada memang delay-delay, bisa paling tidak supaya jemaah haji itu masih tetap tinggal di Hotel Mekah, tidak diberangkatkan dulu menuju ke Jeddah. Pihak Garuda Indonesia menyampaikan bahwa delay penerbangan kepulangan jamaah haji kloter BPN04 ini hingga hampir 15 jam disebabkan oleh kendala teknis. Salah satunya terdampak dari penerbangan sebelumnya, yaitu kloter BPN03 yang juga mengalami delay. Delay penerbangan ini adalah kejadian yang pertama oleh maskapai penerbangan Garuda dan diharapkan penundaan ini tidak berdampak pada penerbangan jamaah haji berikutnya sesuai skedul yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari Jeddah, Arab Saudi, Muhammad Hendra melaporkan.